saya bahagia. Anak putus satu pun hati penggede. Perintah anak puan. Saya doakan Bapak Ibu, saudara-saudara, adik-adik semua yang ada lagi sehat ya. Beberapa minggu lalu saya beserta teman-teman dari provinsi datang ke Pendopo Purworejo bersama seluruh bupati yang ada di wilayah Kedu termasuk Kota Magelang, hadir membicarakan bagaimana membangun seluruh Kedu. Banyak sekali aspirasi masuk. Sudah dibicarakan, itulah tugas kami sebagai Umaro untuk menyiapkan apa-apa yang harus kita selesaikan di wilayah Kedu, termasuk di Purworejo. Magelang, Magelang, tapi ada Banjarnegara mana? Dulu. Oh, Banjarnegara, dan Cilacap, Purworejo, Purworejo. Iya, itu ada dari Madura. Palsu betul ini. Dan terima kasih pada malam hari ini. Banyak Romo Kiai hadir di sini, matur nuwun sedherek, Pak Bupati, Bu Wakil, Pak Sekda Provinsi juga hadir, dan ada Pak Kasdam yang hadir, Bu Kapolres, komplit ini TNI Polri semuanya Bu Kapolres datang. Insya Allah nanti kita akan terus berkeliling. Dan tadi Habib sudah menyampaikan di awal, Bapak Ibu, jauhi narkoba. Narkoba niku sak niku pun mlebu teng pundi-pundi. Birokrasi pemerintahan enten sing goyang, ngilek rada geragas. TNI Polri yo kena. Hati-hati. Masyarakat yo kena. Pelajar, mahasiswa, semuanya kenal. Ayo yang sudah pernah pakai narkoba ngaco. Oh, ayo. Jauhi, bahaya. Dan tentu juga diingatkan oleh Bapak Ibu tadi, agar pemerintahan makin bersih, agar pemerintahan makin membangun wilayahnya, masyarakatnya akan makin sejahtera. Tentu masyarakat Purworejo khususnya ada pemimpin baru, Pak Bupati baru, Pak Ibu Wakil Bupati baru, dan kita coba mendorong agar semua ketertinggalan kita bisa kita kejar. Teman-teman, saya sudah bicara sama Pak Bupati, kita bereskan. Kita bereskan, kita bangun lagi agar kemudian masyarakat nanti bisa berdagang lagi. Soal tempatnya masa mikir, soal biayanya masa mikir, nanti biar diatur sama Pak Bupati. Wes, mantap tahu gak? Bapak Ibu, saya mau pesan sedikit saja. Setidaknya ada banyak PR yang harus kita selesaikan di Kabupaten Purworejo ini. Pak Bupati ini sahabat saya lama waktu kami berdua sama-sama di DPR RI. Sudah sahabat saya lama. Alhamdulillah hari ini bertemu, kami diminta membawa amanah dari rakyat ini untuk membangun. Beliau diminta untuk ke Purworejo, saya diminta untuk seluruh Jawa Tengah. Memang sebelum Pak Bupati hadir dilantik, saya jalan ke tempat bapak saya di Purworejo, jalannya lumayan lembut. Ke tempat Bu Wakil Bupati, karena Pak Keli itu sahabat saya, senior saya jalan di wilayah selatan, jalannya luar biasa lembutnya. Saya jalan waktu masih SD di Purworejo sana, biasanya suka jalan ke desa-desa naik gunung ke Bruno jalannya juga lumayan hancur.
tinggi rakyat. Nah, alhamdulillah kita bicara dengan bupati, kita bicara dengan pemerintah pusat, kita cicil. Yang Bruno sekarang mulai dibereskan, tinggal sedikit lagi sampai Kemiri, insya Allah beres. Nanti kita teruskan sampai Bintoro. Yang jalan-jalan nasional mulai dari Kebumen sampai Purworejo. Kebumen ada? Kebumen, Purworejo sampai perbatasan Jogja kita cicil mulai tahun kemarin. Insya Allah tahun ini beres. Yang di Dendles, Dendles sekarang mulai kita perbaiki, sekaligus kita lebarkan plus ditambah jalan yang mepet laut, jalan selatan-selatan. Ada sebuah harapan besar yang nanti lagi disiapkan oleh Pak Bupati agar di wilayah selatan dari Jawa Tengah, lebih khusus di wilayah Purworejo ini bisa maju. Jadi kita bangun, apakah industri nantinya pertanian, apakah industri pengolahan, apakah pabrik akan kita bangun di sana. Pak Bupati juga sudah bicara dengan para pakar, lagi di studi. Siapa tahu kemudian studinya berhasil, dan insya Allah kita mau buat, kalau studinya bagus ini lagi. Itu dengan Pak Bupati bareng-bareng gandengan tangan. Kita kejar setidaknya, dalam 5 tahun pemerintahnya Pak Gus Bastian nanti, kita dorong agar Purworejo cepat baik. Tapi tidak hanya di Purworejo, termasuk nanti yang ada di Kebumen, yang ada di Banjarnegara, ya, yang ada di Cilacap. Nah, Cilacap ini lumayan. Lumayan rumput juga. Nah, kemarin mulai kita bangun, insya Allah jalannya mulai baik. Minimal di wilayah perbatasan dengan Jawa Barat juga baik. Tapi saya dari titik, ayo warga masyarakat semua yang kritis. Duitnya rakyat jangan dikorupsi, geng. Jenengan melu ngawasi, geng. Jadi kalau ada yang tidak benar, laporkan. Ada polisi, ada jaksa, ada semuanya, laporkan. Hari ini juga sudah mulai panen. Maka panennya petani sekarang sudah kita minta Bulog untuk membeli harga kabarnya dengan baik. Kita juga sudah kerjasama dengan TNI, ya Pak Kasdam. Nanti kita akan kejar, akan kita patuh sehingga sampai dengan akhir bulan depan ini kita harapkan gabah petani, beras petani bisa terserap. Nah, berikutnya musim hujan masih ada, longsor masih terjadi, waspada terhadap bencana. Kemarin Banjarnegara juga longsor lagi, beberapa jalan kemarin putus. Mari kita bangun solidaritas agar kemudian warga kita hidupnya tenteram, agar kemudian kita rukun. Kalau semuanya tenteram, rukun, saling tolong menolong, maka insya Allah nanti kita semua bangun itu juga bersama-sama rentekin hati semua guyup agar bisa lebih cepat. Tentu saja musim hujan masih, Bapak Ibu, saya dari titik, awas demam berdarah, awas demam berdarah. Monggo Ibu-ibu, Bapak-bapak, adik-adik, Bapak mandi di Kuras 3M, ya. Kalau ada barang-barang bekas kubur, ada air dibuang, ditimbun, sikrapi. Sarang nyamuk jentik-jentik dibersihkan. Sepele, tapi ingat mulai jam 8 pagi sampai jam 10 pagi itu biasanya nyamuk suka menggigit. Maka jangan sepelekan, tidak ada di rumah, tapi juga di sekolah-sekolahan, di pondok-pondok pesantren, di kantor-kantor yang kita harapkan. Nah itu, ini santri-santri mati ya? Tempat-tempat mandinya dibersihkan ya? Jangan sampai ada jentik, nol. Agar semuanya bisa bersih dan rapi. Sudah rapi, bersih, semuanya kita sehat. Bapak Ibu Saudara-saudara, sedikit itu saja yang saya sampaikan, dan mudah-mudahan melalui selawat ini insya Allah tidak ada maksiat, tidak ada narkoba, tidak ada judi, masyarakatnya rukun, semuanya sehat, bergas, waras, dan semua nanti yang pelajar-pelajar bisa lulus sekolah dengan baik, melanjutkan sekolah yang tinggi, dan akhirnya kita akan berubah nasib bangsa ini menjadi lebih baik. Terima kasih. Assalamualaikum.
Kita semua berkumpul karena gembira dengan Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Mudah-mudahan dengan berkumpulnya kita dalam keadaan gembira karena beliau, cinta karena beliau di akhirat alamin. Membahas tentang gembira, saya teringat ada di Maulid Ad-Diba'i. Di situ Syekh Abdul Rahman Ad-Diba'i mensifati dengan bulan secara sempurna. Berarti kita nyatakan Nabi Muhammad ada kurangnya dong. Tidak. Akan tetapi kin'atu qamar, sebagian dari bulan Nabi Muhammad, perayaan Maulid Nabi Muhammad itu dinyatakan di hadapan beliau sallallahu alaihi wa ala alihi oleh al-Imam At-Tabarani di sanad bin Hasan dengan sanad yang hasan. Dan juga yang lain, Sayyidina Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Sayyidina Abbas itu menawami di hadapan Nabi Muhammad. Maka ketika itu Sayyidina, ya Nabi Allah, i'zanni al-salam. Muka-muka kandil sito mangkin kulonjengan oleh sahabatnya Nabi Muhammad. Tanpa sepion. Itu namun saya ingin melaku mundur dengan sepion. Kayla fi bi khalfihi ka amamin di belakang. Yuta. Jadi ana ngecup sing wedok nunggang unta. Apa? Nek jajal kan Nabi dun kan Nabi jajal. Masyaallah katta hukat alata kaum Syekh mimpin selawat niki panjang umur. Amin. Kali barokah. Amin. Muga-muga sing rawuh pecinta Rasulullah kan mendapat hidayah sedoyo. Amin. Sing turun salat muga-muga dadi salat. Amin. Sing turun Islam muga-muga dadi Islam. Amin. Sing turun ngaji muga-muga sing turun gelem maulid muga-muga gelem maulid. Amin ya rabbal Jawa Tengah. Yang saya hormati jajaran Pemda Kabupaten Purworejo, yang saya hormati Forkopimda Bapak dan Ibu di sini, itu karena doa Habib Syekh ketika itu. Waktu itu saya ingin mengundang Habib Syekh ke Purworejo dalam rangka pertemuan dengan seluruh warga masyarakat Purworejo, tetapi waktu itu Habib Syekh waktunya sangat padat sekali sehingga tidak dapat hadir di tengah-tengah kita. Namun setelah doa beliau untuk saya, kemudian Habib Syekh menyampaikan pada saya bahwa saya enggak usah datang ke Purworejo, tapi nanti setelah kamu menang, nanti kamu menjadi bupati, saya akan datang ke Purworejo. Dan pada malam hari ini, apa yang disampaikan Habib Syekh telah dipenuhi.
Bapak dan Ibu sekalian, Habib saya ini bukan dukun, tapi saya sudah dua kali didoakan oleh Habib saya, dan alhamdulillah diijabahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang pertama dulu ketika saya menjadi ingin maju sebagai anggota DPR RI waktu itu, dan dia didoakan oleh Habib saya juga jadi anggota DPR RI. Kemudian yang kedua, jadi bupati juga demikian, didoakan oleh Habib saya juga, alhamdulillah diberi amanah oleh warga masyarakat Purworejo dan lebih sejahtera. Memang waktu saya baru 2 bulan, saya belum membuat perubahan yang nyata, tetapi marilah kita menengok ke belakang. Ke belakang Bapak dan Ibu sekalian yang menghadap ke sini, bahwa beringin, dua beringin itu sekarang sudah terang, sudah menyala. Artinya apa? Bahwa sudah tidak ada yang pacaran lagi di situ. Alun-alun ini silakan gunakan dengan sebaik-baiknya. Kami juga sudah membuat videotron televisi besar di perempatan sebelah sana itu, sebelah kanan saya, dan insya Allah dalam minggu-minggu ini sudah dipasang. Saya ingin membuat perubahan untuk warga masyarakat Purworejo, termasuk apa tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Gubernur tentang Pasar Baledono. Insya Allah Pasar Baledono yang sudah 3 tahun belum dapat dibangun, insya Allah dalam waktu dekat kita akan bangun. Bapak dan Ibu, thank you.